Halo guys, selamat pagi. Welcome back to my channel. Balik lagi di channel Garnisiko Motovlog. Oke, untuk konten kali ini kita akan lanjut part keempat ya. Modifikasi helm Yamaha full face menjadi Shark RS R Pro ya. Oke, di tahap keempat ini kita akan pendempulan ya di bagian pinggir ini dan sini. Oke, kita akan dempul biar rapi ya. Oke, untuk langkah pertama kita pakai cara yang simple aja ya. Jadi ntar kita visernya akan kita copot, jadi kita nggak usah ribet pakai ini isolasi ya. Jadi kita pakai ini adalah apa namanya kardus. Kardusnya kita sudah potong ya guys ya, kita sudah potong dan kita akan masukkan di sini dan kita akan lem dan kita akan dempul. Jadi sangat simpel, ini kan sudah saya mal ya. Tuh. Jadi kita tinggal dempul. Oke, langsung dempul. Jangan di skip ya guys agar kalian tidak ketinggalan informasi dan ilmunya. Oke. Oke, untuk konten kali ini saya sarankan juga kalian menonton part 1, part 2, part 3 agar kalian tahu caranya memasang visor flat ini juga. Oke, langsung. Oke guys, untuk langkah pertama kita copot dulu visor flatnya. Caranya sangat mudah. Kita buka sampai mentok. Ya, kita ini ada ratchetnya, kita tarik dikit. Karena ini lumayan keras ya. Kita tarik ke bawah. Oh, ya otomatis akan copot. Satunya mentokin, kita tarik ratchetnya. Oke, dan udah copot. Kita copot dulu ratchetnya, ini Rio Bank Plus ya. Kita copot dulu kanan kiri semuanya. Oke, setelah itu kita akan pasang ini ya, kita akan maling dulu. Benar, kita lem dulu di bagian sini. Sambil kita nunggu kering, kita akan bikin adonan buat penyempulannya ya. Oke guys, kita akan langsung dempul ya, pelan-pelan ya. Dempul ini. Jadi seperti ini kita tempul dikit-dikit ya guys ya, jangan buru-buru. Oke,
Oke, sambil nunggu dempulannya kering, kita akan lanjut ke pengamplasan. Kita amplas dulu spoilernya ya. Jadi sambil lalu kita menunggu dempulannya kering.